Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Johai Hunter. Nah, kalian pasti nunggu-nunggu nih. Nah, di video kali ini saya akan merakit akuarium yang tempo hari yang saya udah buat nih raknya, yaitu akuarium ukuran 250x70x70. Oke, simak terus videonya ya untuk perakitan akuarium. Nah, oke nih guys, udah sampai kacanya, lihat tuh. Tinggal ngerakit di rumah nanti kita, oke. Untuk perakitannya. Oke, kaca 12 mili. Oh, bentar. Itu dia, kaca 12 mili. Nah, ini dia nih lubang sump filter ya nih. Lubang sumpnya gede juga nih. Ini saya memakai lubang sump ukuran 2 ini. Ukuran lubangnya tebalnya. Oke, sekarang kita proses perakitan. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lagi proses pengeleman kacanya nih. Jadi kita memasang kaca belakang dulu. Kita pasang. Habis itu kita masang kaca sampingnya. Ini kita lagi proses pengeleman kaca belakangnya nih. Oke, kita sekarang lanjut untuk pemasangan kaca sampingnya nih. Jadi kita berbentuk L dulu. Nah, ini dia nih masternya untuk membuat akuarium nih. Nah, jika kalian ingin membuat akuarium, nah bisa kalian hubungi nih di Surya Akuarium. Nanti nomornya ada di deskripsi ya. Dan dia juga punya channel YouTube kok. Nanti saya taruh di deskripsi juga ya channelnya. Dan link pembuatan akuarium saya di channelnya dia. Oke? Nah, untuk video next setelah ini saya akan memasang background akuarium saya nih. Nanti saya akan memasang background tema biotop model ya. Biotop atau apa sih ya yang pohon-pohonan atau akar-akar itu loh, nanti di next video ini ya.
Nah, ini dia akuariumnya udah jadi. Ini saya ukuran akuarium 250 x 70 x 70 dengan tebal kaca 12 mili full. Ini saya menggunakan nanti filternya dengan model sump filter ya, jadi filter bawah. Nah, untuk di next videonya ini saya akan pemasangan background belakang nih. Nanti saya akan pemasangan background motif atau model pepohonan dan kayu-kayu kayak gitu. Oke, sekian dulu video dari saya. Nantikan video saya selanjutnya tentang ikan predator atau tentang ikan arwana. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Pantau terus ya videonya di next ini ya.